topiknya gadget peneman si kecil. Jadi kita tahu mak bapak sekarang memanglah dah canggih. Ya? Macam-macam jenis handphone, macam-macam jenis tablet. Kan? Jadi bila mak ayah beli, anak-anak pun kongsi. Ya? Jadi macam mana kita nak gunakannya secara lebih positif, ya? Secara yang boleh memberi kesan yang positif kepada anak kita tu. Macam mana? Otak sebenarnya, otak berkembang 3 kali ganda dalam usia perkembangan kanak-kanak sehinggalah mereka berusia lebih kurang dalam 20 tahun. 3 kali ganda, bayangkan. Jadi perkembangan tu seolah-olah kita hadkan. Kita tak beri mereka melihat keseluruhan keseluruhan alam maya lah maksudnya kan. Menyentuh, biarlah mereka sentuh sesuatu apa pun kan yang orang kata biar dia rasa sakit ke, panas ke, apa ke tajam. Ini kita, jangan-jangan sentuh, jangan-jangan sentuh. Okey, duduk-duduk situ, nak ambil ni, ambil gadget kan. Jadi seperti saya kata tadi, kita seolah-olah mencacatkan anak kita. Otak, kemudian dari segi fizikal pula, mereka kurang bergerak. Pergerakan tu anak-anak tu perlu bergerak. Mereka belajar banyak dengan bergerak, berlari. Ya, bila kita bermain dengan anak-anak kita, bawa mereka pergi ke, bukan saja bawa pergi padang permainan, okay, tapi kita bawa mereka pergi ke mana-mana pun. Kadang-kadang kita cakap pada anak kita, jangan berlari ya. Duduk diam-diam, bagi iPad. Bagilah apa-apa lagi gadget. Lagi senang nak jaga, ya? Kata dia. Lagi senang nak jaga, ya. Kalau budak-budak berlari tu kadang-kadang persepsi kita, bila kita tengok budak-budak berlari, kita kata, kita rasa macam nakalnya. Sebenarnya betul ke anak-anak yang berlari itu nakal? Adakah itu definisi nakal?